di KLIA World. Kita tunggu untuk flight pagi esok pada pukul 7.30 pagi. Kita sampai awal hari, dalam pukul 6 kita sampai sini. Mana tempat kita tidur? Tidur dulu lah, tunggu sementara. Kita tunggu pagi esok ataupun ada masa kita pergi jalan lagi. Sekarang dekat pukul 5 pagi. Kita tunggu di KLIA 2 untuk boarding. 14 hari lagi sebelum kita submit. Dan kita akan pergi ke Sabah 7.40. Kita tunggu gate buka. Lapor sekarang ni, lapor. Tunggu je lah. Okay, big 14 kilo bro. 14 kilo. Okay, ni hari pertama kita berada di Sabah. Untuk program Cerapan Langit. Asalnya program tu 2 bulan, tapi memandangkan set-set lain tu dapat tiket 3 bulan sebab flight tukar, jadi saya terpaksalah mari awal dan duduk di hotel Bujang. Okey, tahu nak kata kenapa. Sementara tunggu set-set ni mari esok, pergilah jalan dekat mall. Sebab hotel ni dia dekat dengan mall, tepi dengan mall. Pergi ni dia macam ada benda pun. Masalahnya bilik ni semuanya okey lah. Okey lah, cumanya internet rosak. Internet dekat bangunan ni rosak. Jadi line tu memang kena turun bawah lah untuk cari line. Itulah. Dan kita harapkan cuaca untuk program ni baiklah tadi. Sebabnya tadi pun masa makan hujan lebat ni. Makan yang penyek dekat warisan Nabiau depan tu tadi. Dua kali tambah sebabnya lapar sangat. Sebab dari semalam nak makan nasi. Kita tunggu-tunggu nak makan dekat KLIA. Tapi KLIA banyak kedai tutup. Jadi lockdown lah. Tahan. Pak. Tadi boleh kita makan. Cuma ada beli roti kat bawah. Nak makan esok pagi ke untuk ala perut. Mana tunggu saya. Ni yang tinggal, ni kita makan. Tak. Setakat ni tu je lah. Bilik semua okey. Internet je lah tak ada bilik ni. Masam sikit lah. Okay, bye.